Bursa nama Cawagup pendamping Farori Umar semakin memanas. Alamina Sution, salah satu kandidat, dikabarkan telah meminta izin kepada Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra. Nasib nama bakal calon wakil gubernur Jambi pendamping Farori Umar hingga detik ini masih belum jelas, sebab belum ada kepastian apakah pansel akan menerima surat pengajuan perpanjangan yang diusulkan partai koalisi. Ketua Panitia Seleksi Wagub Nasri Umar sebelumnya menegaskan tidak akan ada lagi perpanjangan waktu untuk pengusulan Cawagub. Namun ia masih memberi harapan jika memang anggota pansel lainnya akan menyetujui. Sekretaris DPW PBB Provinsi Jambi Ahmad Hoiri mengatakan hingga detik ini sikap PBB masih akan terus menunggu keputusan Panitia Seleksi terkait surat perpanjangan waktu yang disorongkan PKB. Hoiri menuturkan PBB sendiri menginginkan adanya wakil gubernur pendamping Farori Umar guna menjalani sisa roda pemerintahan Kabinet Jambi tuntas. Terkait manuvernya, salah satu bakal nama calon wakil gubernur Jambi yakni Alamin Nasution yang langsung menghubungi sang ketua umum PBB, Yusril Iza Mahendra, untuk meminta restu DPW PBB Provinsi Jambi mengakui belum dapat sama sekali informasi dari DPP PBB terkait hal tersebut. Proses komunikasi yang kita bangun adalah komunikasi yang saling menguntungkan untuk semua yang terlibat dalam proses ini. Kliva Patria, JEK TV melaporkan.